terus menyampaikan selamat kepada para mahasiswa yang sedang mengikuti KKN dari rumah di masa pandemi COVID-19. Tentu ini di satu sisi membawa satu problema dalam belajar dan mengajar khususnya, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ada berkah dari adanya virus corona ini. Yang pertama tentu adalah kita menjadi manusia yang harus dipercepat dalam berbudaya. Kebiasaan-kebiasaan yang konvensional itu pada masa sekarang ini dengan adanya corona, kita dipaksa untuk berkomunikasi melalui jejaring yang sekarang ini dikenal dengan internet. Yang tadinya kita masih belum familiar dengan dunia internet, ternyata dengan adanya virus corona kita dipaksa untuk memahami perkembangan dunia yang saat sekarang ini serba internet. Untuk itu kita tidak boleh berkeluh kesah, bahkan kita posisikan bahwa corona justru membawa berkah bagi kehidupan kita seluruhnya. Yang kedua, dengan adanya corona, virus corona maksud saya, itu juga memaksa kita untuk mengubah cara belajar kita, cara mengajar kita. Kalau selama ini mesti harus tatap muka melalui pembelajaran langsung, maka sekarang ini kita dipaksa belajar dan mengajar melalui daring atau melalui online, sehingga kita yang tadinya tidak kenal dengan dunia internet, kita menjadi familiar dengan dunia internet. Nah, KKN atau kuliah kerja nyata dari rumah atau yang disingkat menjadi KKNDR adalah dalam rangka itu juga, yaitu mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini belum terisi oleh dunia offline, yaitu media sosial yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin mengisi misi-misi agama melalui dunia medsos. Karena kalau kita cermati di medsos yang ada selama ini justru diisi dengan konten-konten yang kurang mendidik. Maka tugas utama dari perguruan tinggi adalah mengemas ajaran agama, apakah itu terkait dengan konteks yang sedang kita alami, yaitu cara beragama pada masa pandemi corona, atau yang terkait dengan radikalisme kita mengisi dengan moderasi beragama atau yang lain, karena yang itu harus dikemas secara menarik dan mengisi dunia medsos yang memang saat ini sedang digemari, digandrungi oleh masyarakat kita secara luas. Ini juga sangat bermanfaat karena dunia medsos jangkauannya tidak terbatas. Yang selama ini jika KKN itu dilakukan pada lokus yang sangat terbatas, justru dengan KKNDR yang mengisi dunia yang masih kosong, yaitu media sosial, maka misi dari KKN itu bisa menjangkau hampir di seluruh muka bumi ini. Inilah saya kira juga menjadi satu berkah bagi perguruan tinggi keagamaan kita untuk mengisi dunia kosong dengan mengemas
ajaran-ajaran agama yang menarik, dan ini tentu menjadi kompetensi anak-anak muda, para mahasiswa yang saya kira sekarang ini sangat kreatif dalam mengisi dunia medsos. Saya kira demikian dari kampus, dari Rektor IAIN Kudus, mengucapkan selamat. Mudah-mudahan para mahasiswa yang sedang melakukan KKNDR mengalami kesuksesan yang besar dan sekaligus membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.